Salam sejahtera dan selamat bertemu sekali lagi dalam siri Visi Harapan untuk Sarawak Baru. Kali ini saya ingin berkongsi mengenai isu pendidikan. Saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk perubahan di alam kehidupan kita. Pendidikan adalah pembuka pintu untuk masa depan yang lebih cerah. Untuk meningkatkan taraf pendidikan di Sarawak, kami akan menuntut semula otonomi terhadap pendidikan daripada kerajaan persekutuan supaya kami boleh membuat keputusan sendiri dalam memilih dasar dan amalan terbaik bagi memperkasakan sistem pendidikan kita menjadi yang terunggul. Kami akan mengkaji semula sukatan pelajaran setiap peringkat pendidikan dengan tumpuan khusus kepada sejarah Sarawak yang tidak pernah diberi banyak penekanan dalam buku teks kita. Penekanan yang sama akan diberikan kepada sejarah dan sumbangan semua kaum dan etnik di Sarawak. Kami akan memperuntukkan 1 bilion ringgit daripada sumber kita untuk membaiki dan membina semula banyak sekolah daif dan asrama di luar bandar Sarawak dan menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif kepada setiap pelajar. Kami akan menyediakan semua sekolah dengan komputer, akses kepada internet dan peralatan yang diperlukan untuk memudahkan pembelajaran secara maya. Baru-baru ini dilaporkan bahwa Sarawak kekurangan 3,385 guru dan terdapat jurang besar guru-guru berkelayakan dan subjek yang mereka ajar. Kami akan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk mengambil pengajaran sebagai kerjaya dan menyediakan program latihan yang unggul untuk mereka supaya mereka boleh menjadi mentor inspirasi bagi generasi muda kita. Kami akan menubuhkan kolej latihan vocational dan technical untuk menggalakkan belia mengambil pekerjaan technical untuk meningkatkan kemahiran dan profesionalisme mereka. Kami juga akan memperkenalkan kursus seni dan craft untuk mempromosi dan menggalakkan penggiat seni. Kami akan memperuntukkan belanjawan khas untuk menyediakan pendidikan bahasa ibunda bagi setiap kumpulan etnik sekurang-kurangnya dari peringkat prasekolah sehingga darjat 6 supaya bahasa ibunda, adat dan budaya etnik kita akan terpelihara. Saya percaya bahwa kita mesti menyamai semangat muhibah di sekolah-sekolah dan memastikan mereka menjadi model keharmonian kaum di kalangan pelajar, menghormati dan menerima agama, budaya dan tradisi masing-masing bermula di sekolah. PSB akan memberi penekanan yang lebih besar untuk memperbaiki struktur sekolah kita, terutamanya di kawasan luar bandar. Sistem pendidikan kita dan latihan guru-guru kita, kerana kami percaya bahawa pendidikan berkualiti adalah asas kepada kejayaan dan kemakmuran sebuah negara. Sekian, terima kasih.